Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ingin menyapa sobat sehat BS1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini Anda diberi kesehatan, yang sedang bekerja dilancarkan, yang sedang sakit disembuhkan. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita dengan topik pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan stunting pada anak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Eka selaku moderator. Seperti biasa, di obsesi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber tercinta kita, narasumber yang berkompeten di bidangnya. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Gigi Ambar Nur Ardila, betul? Baik. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak. Alhamdulillah, di cuaca yang mendung ini sehat sekali kelihatannya ya, segar sekali. Amin, amin. Cerah sekali. Baik, Dok. Sebelum kita masuk ke topik intinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang stunting, ya. Jadi, stunting sendiri menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan anak dan sosial ekonomi di Indonesia. Di Kota Bontang sendiri, terkhususnya di Puskesmas Bontang Selatan 1, persentase stunting di tahun 2021 itu berkisar di angka 16%. Sedangkan persentase stunting di tahun 2022 sampai dengan saat ini di angka 22,7%. Hal ini tentunya masih sangat jauh bila dibandingkan dengan target nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2024, angka stunting mencapai angka 14%. Nah, untuk itu diperlukan tindakan atau program terbaru untuk menurunkan angka stunting tersebut. Nah, seperti apa sih korelasi atau hubungan antara kesehatan gigi dan mulut pada calon pengantin? Nah, kita akan bahas bersama, tapi sebelumnya ya, Dok ya, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu syarat pendaftaran dan mungkin jadwal pelayanan poligigi di puskesmas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin ngejelasin dulu ya syarat pendaftaran perawatan di poligigi. Nah, itu bisa datang pendaftaran dibuka jam 7 pagi. Nah, terus nanti dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, tapi untuk jam pelayanannya itu kalau dari hari Senin sampai Kamis tuh dia sampai jam 11 pendaftarannya. Terus kalau Jumat dan Sabtu tuh pendaftarannya sampai jam 10. Nah, terus nanti mulai pelayanannya itu dari jam 8 ya. Jam 8 semua, dari hari Senin sampai Sabtu tuh dari jam 8 semua. Nah, itu aja sih. Apakah untuk jadwal pemeriksaan anak dan dewasa sama? Maksudnya dari hari Senin sampai Sabtu atau ada jadwal tertentu? Sebenarnya sih kalau tertentu sih sekarang udah nggak dikhususin lagi sih, bisa datang hari apa aja. Nah, yang penting itu kita, tapi tetap kita masih ada kuota dari hari Senin sampai Sabtu tuh paling pasiennya cuma nerima 10 orang gitu. Baik, berarti tidak ditentukan ya, misalnya dewasa harus hari Senin ya, sampai hari apa gitu ya. Ya, betul. Baik. Jadi untuk para sobat BS1 ya, sobat sehat BS1, mohon maaf ya agak belibet. Yang mau periksa gigi itu mau dewasa mau anak boleh dari hari Senin sampai Sabtu tadi ya. Oke. Selanjutnya, Dok, kita langsung aja ke topik intinya ya. Ya, boleh. Sebenarnya apa sih hubungannya antara kesehatan gigi dan mulut dengan stunting gitu? Karena kita tahu bahwa stunting itu lebih berfokus kepada mungkin faktor gizi gitu ya, selama betul. Ini. Nah, betul. Mungkin bisa dokter jelaskan lebih lanjut ya. Iya, oke. Oke, makasih Mbak Eka. Oke, di sini saya mau coba jelasin sedikit ya tentang hubungan apa sih hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan stunting. Sebenarnya itu hubungan utamanya gigi dengan stunting itu adalah di mulut kita. Nah, mulut kita ini kan emang jalan utamanya masuk makanan ke dalam tubuh kita ya. Nah, tahu sendiri kan di mulut kita tuh ada gigi, ada lidah yang memang fungsinya itu untuk mengunyah makanan. Nah, misalnya kalau kalian punya masalah gigi, contoh seperti kayak gigi bolong. Nah, kalau gigi bolong itu nggak kalian rawat gitu, itu kan nanti di kemudian hari bisa menyebabkan sakit yang tiba-tiba. Biasanya kan keluhan pasien tuh kalau sakit gigi tuh apa? Jadi males makan ya, karena kan dipakai makan tuh jadi sakit gitu giginya. Jadi pasien tuh jadi males makan atau milih-milih makanan. Nah, kalau
pola makannya kayak begitu kan jadinya mempengaruhi asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sakit gigi pun sebenarnya itu juga bisa terjadi sama siapa aja. Bisa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, intinya yang nggak bisa menjaga kesehatan gigi tuh mereka bisa aja gigi jadi bolong dan itu bikin sakit tuh bisa. Nah, tapi sakit gigi ini tuh berbahaya kalau terjadi di ibu hamil gitu. Kenapa? Karena kalau ibu hamil yang sakit gigi ini, ya sama seperti tadi, dia nggak bisa makan kan, jadi apa namanya karena dia sakit itu dia nggak nyaman dibuat makan. Nah tapi kalau misalnya dia nih pola makannya nggak bagus dan itu terjadi terus menerus selama lagi dia hamil selama 9 bulan itu, ya itu akan pastinya berpengaruh banget ke asupan gizi yang masuk. Nah sedangkan kan pada saat hamil ibu itu kan harus butuh asupan gizi yang cukup ya, karena kan buat perkembangan bayi yang di dalam kandungannya. Nah gimana mau dapat gizi yang cukup kalau misalnya giginya tuh sakit gitu ya. Nah jadinya nah ini juga menurut jurnal yang saya baca, nah itu kalau misalnya asupan gizinya kurang, nah itu akan beresiko nanti bayinya itu lahir dalam keadaan berat yang di bawah normal atau biasa kita sebut berat bayi lahir rendah gitu. Nah berat bayi lahir rendah itu kan emang punya karakteristik anaknya tuh tubuhnya lebih kecil dibandingin bayi yang lahirnya tuh beratnya normal. Terus dia itu pasti juga dia itu lebih lemah dan lambungnya tuh ukurannya juga lebih kecil gitu. Nah tapi yang paling penting itu dia itu ada cirinya, kalau yang bayi yang lahir dengan berat rendah itu otot mulutnya itu dia nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi daya hisapnya dia tuh nggak bisa maksimal. Nah itu berpengaruh banget kalau nanti pas dia sudah lahir. Nah kenapa? Karena kan kalau bayi yang baru lahir sampai 6 bulan kan dia butuh ASI eksklusif ya. Dia cuma bisa mendapat asupan makanan itu dari susu ya gitu. Nah gimana dia mau dapat asupan yang cukup yang baik gitu, dia aja menghisapnya susah gitu karena yaitu tadi otot mulutnya itu dia memang nggak berkembang dengan baik gitu, jadi daya hisapnya tuh kurang gitu. Nah sudah, nah ini di sini makanya udah dari dalam lahir dia kekurangan dari dalam kandungan dia kekurangan gizi karena ibunya susah makan tadi. Terus ternyata pas dia sudah lahir nih itu tadi dia punya masalah nih di otot mulutnya nih, dia nggak bisa menghisap dengan baik ininya, menyusui dari ibunya tuh dia susah gitu. Jadi ASINYA juga nggak cukup. Nah ini kan kondisi dia kekurangan gizinya nih terjadi terus menerus ya. Nah kalau misalnya ini berlangsung secara lama dan terus menerus seperti ini, nah ini apa yang menyebabkan, yaitu salah satu terjadi faktornya si stunting tadi itu. Okay. Itu hubungannya sih Mbak. Baik. Kalau artinya begini ya dok, dari penjelasan dokter tadi, saya menangkapnya berarti stunting itu bisa terjadi dari pada saat dia hamil, gitu ya? Enggak sih, stunting itu sebenarnya nanti dilihatnya setelah dia udah ini ya, udah gede gitu. Karena kan nanti karena itu kondisi gizi yang kurang terus menerus, nanti kan otomatis kan pertumbuhannya tuh jadinya lambat ya. Nah itu kan kalau misalnya kan bayi itu kan suka kita cek ya pakai kurva gitu, maksudnya sesuai nggak nih tinggi badannya, berat badannya setiap bulan kayak gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kelihatan tuh di situ misalnya dia umur berapa gitu, ternyata kok tinggi sama berat badannya nggak sebatas normal yang biasa usia dia nih gitu, nanti tuh akan dilihat 2-3 bulan ke depan kalau memang masih di bawah normal terus. Nah itu sudah ada indikator stunting nih kayak gitu. Berarti artinya kesehatan gigi pada ibu hamil itu juga menjadi salah satu faktor penentu apakah nanti anak itu menderita stunting atau tidak gitu kali ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu, salah satu faktor benar. Karena ya saya bilang tadi, kalau misalnya ibunya nggak menjaga kesehatan giginya kan, bukan hanya gigi bolong aja, soalnya kalau gigi rusak itu kan ada karang gigi, radang gusi gitu. Nah itu semua memang berpengaruh gitu. Kalau jadi ibunya kan susah makan. Baik. Nah sekarang gini dok, kalau misalnya ibu hamil pada saat dia hamil, dia memiliki masalah gigi, anggaplah dia karies atau apa. Apakah pengobatannya itu bisa dilakukan secara maksimal atau tidak? Oke, sebenarnya sih kalau lagi hamil ada aja sih pasien yang berobat tuh boleh kok, boleh, itu nggak dilarang, malah justru kalau memang ada sakit gigi atau ada keluhan memang diperiksa aja gitu. Tapi memang ada beberapa tindakan yang nggak boleh kita lakuin ke ibu hamil gitu. Jadi misalnya sakit giginya udah, biasanya sih kalau sakit giginya yang udah parah banget ya, yang udah ke syaraf gitu, nah itu ada beberapa tindakan yang nggak boleh kita lakuin. Jadi ibaratnya kita ngelakuin tindakannya itu hanya sebatas kayak emergensi aja untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi itu nggak tuntas sebenarnya, dan itu nggak bagus ke ininya sebenarnya, karena dia nanti
sakitnya tuh bisa kambuh-kambuh lagi karena nggak tuntas itu perawatannya. Jadi memang bagusnya sebelum hamil gitu. Oh, oke, baik. Bagusnya sebelum hamil. Berarti artinya bisa dilakukan jauh sebelum ibu itu hamil. Mungkin ya, sesuai dengan topik kita, mungkin ya, dilakukan pada saat calon pengantin gitu ya. Ya, benar. Karena kan calon pengantin ini kan sama aja kayak calon ibu hamil ya. Mm-hmm. Nah, jadi kan selama ini mungkin mereka yang selama ini kan paling kelasnya itu sudah banyak ya kelas-kelas kesehatan gitu ya untuk persiapan calon pengantin nih, tapi emang setelah kita lihat itu belum ada untuk kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi inilah ternyata pas diteliti lebih jauh lagi kan, oh ternyata gigi itu sama loh pentingnya sama organ lain kayak gitu. Berarti kesehatan gigi ini harus dilakukan mulai dari sebelum hamil. Menikah. Iya, sebelum menikah, benar. Sebelum menikah, benar, berarti ya, menikah. Berarti pada calon pengantin. Iya, betul. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri, Dok. Mm-hmm. Apakah pemeriksaan ini itu untuk pihak perempuan saja atau pihak laki-laki pun perlu diperiksa? Dan kalaupun memang harus diperiksa, kira-kira seperti apa sih atau konselingnya seperti apa gitu? Mungkin teman-teman sobat sehat BS1 pengen tahu semuanya ya. Kalau periksa sih boleh-boleh aja, mau yang dari pihak perempuan, pihak laki-laki boleh-boleh aja periksa. Cuman kalau untuk berhubungan langsung dengan yang stunting tadi ya, itu lebih ke ibunya pastinya ya, karena kan yang wanita yang hamil gitu. Gitu. Jadi kalau periksa boleh. Nah, tapi nanti prosedurnya pasien itu datang ya langsung kita periksa giginya, kita cek ada masalah apa, ada yang lubang kah atau ada yang karang gigi kah gitu. Terus apa ada sisa akar kayak gitu. Nah, nanti setelah kita nanti kan hasil pemeriksaan itu kan kita catat nanti baru kita jelasin ke pasiennya ya, jelasin bahwa oh di gigi kamu nih ada yang sebelah sini ada yang bolong loh, ada yang ini loh, ada yang udah keropos loh, ada yang tata ada karang gigi nih gigi kamu. Nah itu dan nanti setiap diagnosa yang kita kasih kita jelasin juga rencana perawatan apa nih yang perlu diambil gitu. Oke, berarti pengobatannya lebih maksimal, misalnya ada masalah di gigi gitu ya, pengobatannya akan lebih maksimal ketika dilakukan sebelum ibunya hamil. Iya, betul, begitu ya. Betul, betul. Oh. Baik, selanjutnya mungkin dari tadi kita membahas tentang pemeriksaan gigi dan ini pada catin gitu ya, tapi mungkin bisa diingatkan kembali kali Dok ya, gimana cara menggosok gigi yang benar gitu ya. Oh, karena kebanyakan kan masyarakat awam nih taunya ya udah sikat aja, taunya pagi dan sore gitu ya. Iya, mungkin betul. Dokter bisa iya, menjelaskan sedikit. Oke, ini kebetulan kayaknya kalau ngejelasin lebih enak kalau pakai model ya. Oh iya, boleh boleh. Ini di sini ada model ya, masih sikatan. Jadi sebenarnya kalau yang biasanya kan kita sikat gigi cuman ya gini aja ya gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh ada arahnya, ada ininya, arahnya kemana, kalau dan tuh beda-beda setiap sisi gitu. Nah, ini kalau buat yang sisi luar bagian depan, kita tuh arahinnya seperti sikat giginya tuh diarahin ke 45 derajat gitu. Agak sedikit dimiringin gitu. Dimiringin dari arah gusi ke bawah ya. Gitu. Jadi supaya gusinya itu enggak kesodok ke atas gitu. Enggak rusak. Jadi kayak kita gini caranya. Nah, di bagian luar. Ini yang bagian atas. Nah, kalau bagian bawah dari bawah ke atas kita sikat kayak gini. Boleh kombinasi kayak gini juga boleh. Habis itu tapi nanti di ini juga tetap disikat di dekat gusinya sini karena kebanyakan sisa makanan tuh nempel di dekat leher gigi sini. Nah, terus di dalamnya sikat kayak biasa aja kayak gini. Di bagian permukaan kuenya seperti ini, boleh seperti biasa. Nah, jangan lupa sikat di bagian dalamnya. Nah, kalau yang sering terlupa tuh bagian dalam sini ya, cara sikatnya tuh gimana? Nah, ini gini aja. Jadi dari bawah, kalau untuk yang rahang bawah, dari bawah ke atas gerakannya ya, gini. Yang depan. Nah, kalau yang belakang juga sama, dari bawah ke atas kayak gini. Ya. Terus abis itu kalau yang bagian atasnya dari atas ke bawah kita tarik ke bawah kayak gini. Nah, yang bagian belakangnya juga nih sama dari atas ke bawah gitu. Terus jangan lupa lidahnya juga disikat karena banyak sisa makanan nempel situ juga. Oke, baik, itu tadi sedikit sekilas info kali ya bahwa cara menggosok gigi yang baik dan benar. Nah, untuk ininya Dok, berapa kali sehari sih gitu? Karena orang kan taunya pagi dan sore aja gitu. Nah, apakah sebelum tidur itu juga harus menggosok gigi ataukah seperti apa?
Jadi sikat gigi yang baik dan benar itu 2 kali sehari sebenarnya. Terus waktunya itu pagi dan itu setelah sarapan ya, setelah sarapan dan malam sebelum tidur itu, kalau yang malam sebelum tidur itu memang wajib hukum ya. Ya. Itu ini aja sih 2 kali sehari aja gitu. Intinya 2 kali sehari ya Sobat Sehat BS1. Oke, saya mengingatkan untuk Sobat Sehat BS1 yang ingin berkomentar, ingin bertanya-tanya, boleh menyematkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau misalnya sempat akan kami bahas. Selanjutnya dok, ini terakhir ya. Apa sih tips yang bisa dokter berikan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi para calon pengantin yang mau menikah gitu, supaya nanti bisa sehat dan bersih lah gitu. Oke, sebenarnya sih kalau untuk tips sama aja sebenarnya pada umumnya. Yang penting itu sikat gigi, yang saya bilang tadi sikat gigi 2 kali sehari, tapi caranya harus benar sama waktunya dan berapa lamanya gitu. Jadi kalau waktu tadi saya bilang ya pagi dan sore, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah terus idealnya tuh kalau kita sikat gigi biasanya kan kita tuh yang penting cepat gitu ya, cepat yang penting udah sikatan. Nah sebenarnya tuh idealnya tuh 2-3 menit kita sikat gigi, tapi gak boleh ininya apa namanya sikat giginya tuh pada saat kita lagi menyikat gak boleh ditekan. Jadi kita megangnya tuh harus tanpa tekanan, jadi kayak ya udah pelan-pelan aja gitu, tapi harus lama, itu yang paling benar sebenarnya. Sama ini jangan lupa periksa ya ke dokter gigi 6 bulan sekali, walaupun kamu gak ada keluhan tetap periksa 6 bulan sekali, jadi 1-2 kali. Karena ada beberapa kasus yang memang kalau masih awal tuh pasien gak pernah ngerasa ada keluhan, tahu-tahu pas dicek ada bolong gitu kan, tata ada yang mesti dibersihin karangnya. Nah itu yang pasien gak tahu, jadi emang yang tahu dokternya, jadi makanya tetap periksa cek 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke, baik. Oke, kita lihat dulu ya apakah ada pertanyaan dari netizen Sobat Sehat BS1 atau tidak. Oke, baik, saya mengingatkan kembali ya, mengulang kembali lebih tepatnya untuk syarat pendaftaran ke poli gigi itu adalah kartu BPJS. Sekarang ditambah lagi dengan screening BPJS di bagian depan serta fotokopi kartu keluarga ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan kita tunggu.
dan mulut pada calon pengantin kali ya. Nah, boleh. Ini aja aku pengen jelasin kalau ada beberapa penyakit gigi ya yang mesti diketahui sama ini calon pengantin yang berpengaruh sama itu tadi pas stunting ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa penyakit gigi itu kayak gigi bolong. Terus kalau misalnya dari ini juga karang gigi ya. Karang gigi itu sebenarnya ini banget loh, kelihatannya kayak pasien enggak apa-apa, enggak ada keluhan gitu, tapi tetap dia tuh berbahaya gitu. Karena kalau misalnya dibiarkan menumpuk di gigi kita nempel lama gitu, nah itu bikin radang gusinya itu bisa jadi parah gitu. Ada yang pasien sampai pendarahannya tuh yang spontan gitu ada gitu. Nah itu juga kadang yang bikin apa pasien tuh nggak ada apa ngerasa nggak ada keluhan karena emang dia nggak bikin sakit kalau karang gitu. Nah itu dan itu sebenarnya kalau karang itu mesti rutin 6 bulan sekali dibersihin ya. Dan kalau karang itu dia nggak bisa ya kita mau cuma pakai sikat gigi mau pakai buat cukur tuh nggak bisa. Iya. Itu emang harus langsung dibersihin ke dokter gigi. Mohon maaf sebentar saya potong ya dok ya. Iya. Nah gimana dengan mungkin ini pertanyaan juga dari sobat sehat B1 ya. Gimana dengan obat-obatan yang beredar gitu kan banyak nih di TikTok, di Facebook dan di aplikasi lainnya ada obat yang bisa membersihkan karang gigi. Nah, entah dia bentuknya serbuk atau dia bentuknya seperti alat itu sebenarnya bagaimana dok? Ya kalau yang di luar-luar itu ini ya kalau menurut saya bilang itu kayaknya nggak ini deh, nggak efektif deh itu. Karena memang kalau untuk karang itu ada alatnya khusus dan itu hanya kita dokter gigi yang boleh pakai gitu ibaratnya. Kalau ada obat kumur atau obat gosok lah yang disikat itu nggak bisa karena karang itu bentuknya keras banget dia, keras dan itu cuma bisa dihancurin pakai alat ultrasonik gitu, nggak bisa cuma pakai pasta doang. Ya mungkin kalau yang plak doang mungkin bisa. Tapi kalau karang yang udah keras, yang kuning udah hitam gitu dia nggak bisa, dia emang harus pakai alat gitu. Oke, berarti itu ya sobat sehat B1 ya. Jadi karang gigi itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan obat kumur yang baik berupa serbuk atau dia hanya alat yang biasa dijual, tapi memang harus periksa ke dokter gigi baiknya ya dok ya. Betul. Sama juga kalau sakit gigi ya, sakit gigi juga nggak bisa kalau cuma minum obat doang. Biasanya kan pasien saya minum obat nih tapi nggak bisa kalau gigi yang udah berlubang itu tetap harus ada tindakan di ditambel lah ibaratnya gitu, nggak bisa cuma minum obat minum doang kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin dok yang mau di ini kan? Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari para sobat sehat B1 ya. Oke, saya ulang kembali ya, untuk sobat sehat B1 dimanapun Anda berada, saya ulang kembali, syarat pendaftaran ini berlaku untuk semuanya ya, jadi tidak hanya di poli gigi, tapi di poli umum, poli KIA, poli gigi, poli infeksi dan semuanya. Pendaftaran buka dari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai pukul 11, hari Jumat dan Sabtu jam 7.30 sampai 10 pagi. Dengan syarat membawa kartu jamkesmas 1 lembar, fotokopi KK atau KTP 1 lembar, serta sekarang ada peraturan baru dari BPJS ya. Setiap peserta wajib mengisi screening riwayat kesehatan di aplikasi mobile JKN. Jadi untuk semua sobat sehat B1 yang kebetulan berobat ke puskesmas, jangan lupa mendownload aplikasi mobile JKN dan bisa diisi di rumah. Kalau memang tidak sempat boleh mengisi di puskesmas ya, nanti akan dibantu oleh tim screening. Oke. Baik, ini ada pertanyaannya nih dok, dari Mega Sylvia. Terima kasih Mbak Mega Sylvia, saya bacakan ya. Mohon izin bertanya dok, kenapa sudah rajin sikat gigi tapi masih mengalami gigi berlubang ya? Itu gimana dok? Jawab satu. Jawab aja kali ya. Langsung aja ya. Oke.
Jadi gini, kalau gigi berlubang itu ada penyebabnya, itu ada beberapa faktor ya. Nah, jadi itu dia ada 4. Dari bentuk giginya, terus emang dari kumannya, terus dari jangka waktu, sama dari ininya, makanan yang kita makan gitu. Nah, kalau misalnya 4 faktor ini lengkap, ya pasti jadi gigi berlubang gitu. Tapi kalau ada salah satu yang hilang aja, ya belum tentu giginya lubang kayak gitu. Nah, walaupun dia udah sikat gigi, tapi misalnya nih dia suka makan manis, terus jarang sikat gigi, ya kan? Nah, terus dia begitu terus nggak pernah sikat gigi sampai lama, sampai 6 bulan jarang sikat gigi gitu ya. Terus emang ternyata kebetulan giginya juga bentuknya ada beberapa orang nih, bentuk karakteristik giginya tuh ada yang rapuh memang. Terus sama bentuk giginya tuh dia apa ya, kalau di gigi geraham tuh kayak terlalu, kan kalau di gigi geraham tuh di permukaan kuningnya tuh kayak ada parit-parit kecil gitu ya. Nah, ada tuh orang yang part-part kecilnya tuh kayaknya melekuk-melekuk banget gitu. Nah, jadi itu bikin gampang nyangkut sisa makanan di situ, dan itu sisa kalau disikat biasanya kayak gitu. Nah, itu ya itu penyebabnya. Kalau misalnya kamu suka makan manis, jarang sikat gigi, terus ternyata gigi kamu itu bentuknya kayak gitu tadi yang saya bilang, terus dan itu kamu lama tuh jangka waktunya pola makannya seperti itu, terus jarang sikat gigi, nah itu ya udah tetap bolong pastinya giginya. Even nah itu sama balik lagi tadi, sikat giginya belum tentu dia juga benar caranya gitu. Ternyata gigi cuma sebentar, terus ternyata mungkin nggak 2 kali sehari sikat giginya, atau enggak sikat giginya itu tadi caranya salah, ada bagian yang nggak kena gitu. Oke, berarti kemungkinannya udah rajin sikat gigi tapi masih berlubang mungkin karena cara menggosok giginya ya, kali cara ya. Giginya. Terus makannya gimana juga nih? Nah, iya ya, jadi mungkin itu ya Mbak Mega Sylvia ya, mungkin dari cara menggosok giginya mungkin kurang tepat ya. Tadi udah dicontohkan oleh dokter dan mungkin bisa dipraktekkan ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Rita Pradigda. Oke, terima kasih Mbak Rita. Ini idealnya berapa kali sih dok periksa setelah catin untuk menjaga kesehatan gigi saat hamil nanti? Idealnya berapa kali? Oh, setelah hamil ya? Setelah catin, setelah berarti setelah menikah gitu. Oh, setelah menikah, tapi belum hamil tulisannya apanya? Belum. Sebelum hamil berarti? Sebelum hamil okay. Berarti Sama aja sih, pokoknya mau dia catin atau ibu hamil atau sebelum hamil itu sama, 2 kali setahun, jadi 6 bulan 1 kali periksanya. Itu ideal ya gitu. Kalau misalnya dia emang nggak ada keluhan ya, misalnya dia ngerasa nih nggak ada keluhan, ya udah berarti setahun 2 kali aja gitu. Setahun 2 kali ya, kecuali kalau ada keluhan ya langsung ke dokter gigi. Berarti minimal per 6 bulan lah ya, per 6 bulan. Jadi itu ya untuk sobat sehat BS1, kalau memang ini apa idealnya periksanya 6 bulan sekali atau setahun 2 kali ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari ini Facebook apa Instagram nih ya. Yang pertama, apakah bisa membersihkan karang gigi di puskesmas? Sebenarnya pertanyaan ini keluar dari topik ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dijawab dok. Kalau untuk di puskesmas sendiri kebetulan belum bisa ya, karena emang kita nggak ada alatnya gitu. Nah, jadi kalau mau membersihkan karang gigi, mohon maaf, kita belum bisa di puskesmas. Jadi paling kalau ada pasien yang datang ya kita arahin keluar aja. Oke, gitu ya jawabannya ya. Jadi kalau untuk membersihkan karang gigi di puskesmas memang belum bisa, bukan karena tenaganya ya, tapi karena memang belum ada alatnya ya, belum tersedia alatnya. Jadi mungkin bisa ke mana dok? Ke klinik di luar. Oke, ke klinik di luar ya. Selanjutnya, apakah ada tips untuk orang yang menggunakan behel atau kawat gigi? Ini tips apa ini ya? Ini mungkin pertanyaannya kurang jelas kali ya. Menjaga kesehatan itu? Gigi kali ya pada saat ya, behel ya. Mungkin itu kali ya ditanyain. Nah, ini kalau behel tricky banget ya sikat giginya. Jadi memang kalau behel itu nggak cukup pakai sikat yang manual, sikat yang biasa gini, dia nggak cukup. Dia emang ada sikat khusus, kita bilang namanya sikat interdental. Nah, emang itu khusus buat ngebersihin selak-selak di kawatnya itu. Nah, itu biasanya itu dari dokter yang masang behelnya sih yang nganjurin ya, nanti pakai yang mana mereknya, karena memang banyak juga mereknya itunya. Jadi ditambah sama pakai sikat interdental, sama ya tetap dia harus menggunakan sekali pembersihan karang. Kalau orang yang pakai behel itu dia rentan karena baik ini kalau pakai behel tuh apa ya, gampang nempel plak kan. Oh gitu. Oke, baik, berarti kalau
sebelum apa namanya? Sebelum menikah terus sudah pakai kawat gigi. Berarti apa namanya? Perawatannya lebih ekstra sikat giginya. Oke, okay, gitu. Jadi enggak pakai ya? Sikat gigi yang biasa aja ada tambahannya. Oh iya, hmm. Baik. Terus ini kayaknya tadi udah dijawab deh ya. Ini pertanyaan berapa kali kita minimal harus gosok gigi? Kayaknya tadi udah dijawab sama dokter, tapi mungkin bisa diulang lagi ya. Mungkin ada yang kelewat tadi. Kalau berapa kali? 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gitu ya. Jadi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Oke. Itu sedikit banyak tadi pertanyaan dari para sobat sehat BS1. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kita sambil menunggu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Sepertinya dari Instagram ya, dari DM Instagram. Oke, kira-kira dok, pasta gigi apa sih yang bagus untuk menggosok gigi gitu? Kira-kira yang mengandung apa atau mungkin jenisnya gitu? Kalau pasta gigi sih sebenarnya sama aja semua, yang penting ada mengandung fluoride. Ya, ininya kandungan pasta giginya, dan cara apa tuh namanya, cara pemakaian pasta giginya tuh nggak usah banyak-banyak, nggak usah full satu ininya sikat giginya, mm-hmm. Dia kayak sebutir jagung aja gitu, sedikit aja di ujung gitu. Oh, berarti di ujungnya gitu. Iya, ya. Iya betul, mm-hmm. Karena yang penting tuh kalau dalam mensikat gigi tuh adalah caranya sih sebenarnya, mm-hmm. Gitu. Oke. Nah kalau bicara soal fluoride nih ya Don, kan ada beberapa literatur yang mengatakan kalau untuk anak fluoride itu kan tidak bagus ya. Nah itu bagaimana dok? Oke, ini apa, ada update ilmu lagi sih Mbak, ada perkembangan. Nah ini tuh ternyata setelah diteliti lagi, ini dari dokter spesialis gigi anak sih, ternyata malah sekarang dianjurkan. Kan dulu memang dibilangnya di bawah 2 tahun itu gak boleh pakai pasta yang berfluoride gitu kan, khawatir kan karena dia belum bisa meludah jadi tertelan gitu ya fluoride-nya. Nah gak bagus emang fluoride itu tertelan gitu. Nah tapi setelah ternyata pas setelah makin kesini malah sekarang dianjurkan untuk pakai pasta gigi yang berfluoride gitu. Oh, karena gitu. Memang justru anak-anak yang di bawah 2 tahun itu yang rentan giginya rusak gitu, dan emang fluoride lah yang mencegah supaya gigi itu nggak jadi bolong. Oh gitu. Oke, baik. Berarti sekarang sudah pada tahu ya bahwa fluoride itu boleh untuk anak-anak ya, yang mengandung itu boleh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini lumayan banyak juga pertanyaannya ya, walaupun di luar konteks nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Seperti apa sih? Mungkin ada tips dari dokter cara memilih sikat gigi yang baik tuh yang seperti apa? Apakah yang bulunya lembut ataukah yang lebar atau seperti apa? Yang baik itu sikat giginya itu ya benar bulunya yang lembut. Terus bentuknya kan kalau dijual tuh banyak ya bentuknya macam-macam tuh, ada yang gede, ada yang bulat. Nah, yang bagus itu yang ujungnya membulat ya. Jadi enggak kotak persegi panjang gitu. Jadi dia membulat, dan kalau bisa cari kepalanya tuh yang kecil. Supaya apa? Supaya dia bisa menjangkau ke area belakang ujung nih sikatnya. Kalau dia gede pasti susah ke belakang gitu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Ya intinya harus lembut dulu, ya, harus betul, lembut dan betul. Sesuai bentuk gigi gitu ya. Nah, kenapa sih kalau lembut? Karena yang saya bilang tadi ya, kadang kita kalau sikat gigi suka menekan. Iya, tekan gitu, kayak sekuat tenaga gitu. Jadi itu malah kalau sikat gigi terlalu keras ditekan gitu malah mengikis ini ML gigi kita. Jadi makanya itu kita anjurin pakai yang lembut aja si bulunya. Oke, nah kalau untuk ini sekalian dok ya, kalau misalnya email kan bisa mengikis email tuh ya, email gigi. Kalau misalnya email giginya sudah terkikis gitu, apakah ada tips untuk mengembalikan email itu kembali? Kalau ngembalikin nggak bisa, karena itu udah ibaratnya kalau email tuh kalau udah kebuang ya udah nggak bisa ditutup lagi. Cuman kalau misalnya memang ternyata parah, email tuh kan kekikis, jatuhnya nanti dia lama-lama kayak gigi bolong juga sebenarnya. Nah itu kalau dia memang parah gitu, itu kita bisa lakukan perawatan penambalan sih biasanya gitu. Karena kalau misalnya email kekikis itu kan kadang pasien suka ngerasa ngilu ya. Iya, ngilu gitu. Benar. Nah jadi ada memang perawatannya untuk nutup lagi tuh ada, tapi pakai tambalan gitu. Oh, gitu. Nah, bukan ngembalikin sih, lebih ke menutup. Menambal gitu ya. Iya, menambal supaya itu aja sih tujuannya, nggak ngilu pasiennya. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi dok, kok kayaknya bertumpuk-tumpuk ya. Gak apa-apa ya. Jadi selamat siang dokter, saya Ida dari Gunung Sari. Mau tanya, belakangan ini kan lagi viral tuh tentang mouthwash yang bilangnya bisa menghilangkan plak gigi dan memutihkan gigi secara instan. Apakah penggunaan cairan pencuci mulut itu aman ya dok ya? Oke, terima kasih Mbak Ida dari Gunung Sari. Iya. Tadi kayaknya udah kita udah bahas sedikit tadi ya tentang ya, mouthwash. Udah singgung sedikit. Oke, cuman mouthwash yang dijual bebas itu ini ya belum tentu aman ya, karena apalagi kalau di situ dia mengklaim bisa memutihkan gigi. Nah, itu bahaya sih menurut saya, karena kita kita aja kalau mau memutihkan gigi itu kita lakukan dengan sangat hati-hati sekali gitu, karena bahan pemutih gigi itu dia justru enggak boleh kena jaringan lunak atau apa gusi, nggak boleh kena gusi lidah tuh dia nggak boleh, karena itu malah bikin jadi iritasi gitu. Dia memang harus benar-benar cuma bisa kena ke gigi aja kalau yang buat mungkin. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya sih nggak aman ya kalau ngeklaimnya buat pemutihkan, dan kalau plak pun buat ngilangin plak juga, nah itu belum tentu juga, karena plak itu harusnya bagusnya disikat aja daripada pakai buat kumur lebih bagus gitu. Jadi kayaknya mendingan nggak usah. Oke, baik, itu jawaban dari dokter Ambar ya. Jadi kalau mouthwash itu sebenarnya kalau lebih baik tidak digunakan gitu ya, karena kan kita tidak tahu efek jangka panjangnya gitu dok ya. Tidak gitu ya. Iya. Efek segar. Kalau untuk memutihkan dan menghilangkan flak, flak apa? Flak itu lebih ke dokter gitu ya. Oke. Oke. Oke, baik. Mungkin dari dokter ada ini tips terakhir. Iya, jadi buat para calon pengantin, ini aja sih pengen menekankan bahwa kesehatan gigi mulut kalian tuh penting banget, terutama yang di wanita ya. Karena tadi saya bilang tadi, karena si calon pengantin wanita ini kan dia calon ibu hamil, itu penting banget. Walaupun kalian nggak ada keluhan, tapi tolong diperiksain aja, karena ternyata pasien banyak yang nggak tahu giginya tuh banyak yang bolong, yang udah sisa akar. Soalnya kalau misalnya ternyata nanti kamu hamil, dan ini ya kalau ibu hamil tuh kan hormonnya suka nggak jelas gitu, yang tadinya mungkin nggak apa-apa jadi sakit gitu ya. Nah itu kasihan ke kaliannya, karena kita kadang nih nggak bisa mau ngasih tindakan yang seharusnya kita kasih tuh nggak bisa karena kalian lagi hamil gitu. Nah jadi tolong sebelum kalian hamil dipersiapkan dulu. Selain yang lain ya, kesehatan reproduksi lah apa itu ya. Nah gigi juga penting nih, diperiksain juga nih. Buat ini aja, kalau misalnya kalian takut gak apa-apa, yang penting kalian tahu aja dulu gitu, apa sih gigi saya ini ada masalah gak sih. Nah kayak gitu sih dari saya. Oke, baik. Gak terasa ya, kita sudah bincang-bincang selama berapa menit ini? 30 menitan ya. Apa? Untuk Sobat Sehat BS1, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa ternyata memang ada kaitannya kesehatan gigi dan mulut pada calon pengantin sebagai upaya penurunan stunting gitu ya. Jadi harapan saya, harapan dokter bisa dimasukkan ke dalam list perencanaan pernikahan kalian untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Oke, terima kasih dok atas ilmunya, semoga bermanfaat. Yeah. Dan untuk Sobat Sehat BS1, terima kasih kembali. Saya tim obsesi hari ini pamit undur diri, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pekan depan dengan topik obsesi yang berbeda. Salam Puskesmas.